Hari ini aku mengunjungi peternakan kuda. Peternakan kuda disebut kandang kuda. Aku suka melihat kuda berlari. Kaki kuda dinamakan kuku kuda. Kuda banyak berlari dan melompat. Mereka perlu melindungi kukunya dengan sepatu kuda. Kalian tahu apa yang sedang ia lakukan? Dia akan memakaikan sepatu kuda baru kepada kuda. Namanya Farrier. Pertama, dia membersihkan kuku kuda. Sekarang, dia akan mengecek apakah sepatu kudanya muat di kuku. Oh, sepertinya dia harus memperbaikinya. Dia menaruh sepatu kuda besi itu di atas api panas supaya bisa melunak. Lalu, dia bisa memukul-mukul sepatu kuda supaya muat dengan kuku kuda. Hampir muat. Sekarang sepatu kudanya muat dan pas. Sepatu kuda tidak punya tali seperti sepatuku, jadi harus dipaku. Jangan khawatir, tidak menyakiti kudanya kok. Kuku kuda sangat keras. Dan sepatu baru akan membuat kuda merasa enak. Aku memakai sepatu untuk melindungi kakiku seperti kuda. Hanya saja mereka membutuhkan lebih banyak sepatu dari aku. Ada 1, 2, 3, 4 kuku. Jadi mereka membutuhkan 4 sepatu. Lihat, ini kuku kuda. Aku hanya membutuhkan 2 karena aku hanya punya 1, 2 kaki. Sepatu kuda melindungi kaki kuda dari batu dan benda-benda keras yang bisa menyakiti kaki mereka. Aku memakai sepatu juga untuk melindungi kakiku dari tanah. Sepatu bot di kandang kuda itu memang becek.